Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sobat siper semua, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya lagi datang ke teman saya yang baru keracunan ikan siklid lagi nih teman-teman. Jadi untuk ikan siklidnya itu unik teman-teman, dia taruh di kolam dan juga katanya si ikannya itu kan masih kecil-kecil. Kolamnya itu bukan buat kolam view, buat pembesaran. Padahal kolam sekeren ini ya gitu ya, yang ada di teras rumah, namanya sih kalau misalkan yang terkenalnya itu ponds ya, kayak koi ponds. Namun ini di luar negeri sana juga udah banyak sih sebenarnya sebutannya cichlid ponds gitu, African cichlid ponds gitu ya biasanya ya. Oke teman-teman, jadi kolamnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kaca depannya itu menggunakan kaca 8 mili dengan ukuran 1 meter ya. Namun ini panjang kolam itu 2 meter dan kedalaman itu kurang lebih 50 cm. Nah, untuk ini sih sebenarnya kolamnya bekas kolam apa ya? Kolam koi ya. Ini bekas kolam koi ya, teman-teman. Jadi si pemiliknya itu bosen katanya dengan koi dan diganti dengan ikan-ikan siklid Afrika. Wah, mantep banget pokoknya. Tapi ikan siklidnya itu masih kecil-kecil, teman-teman. Masih burayak ya, masih anakan. Nah, dan juga dia niatnya kan buat pembesaran, pengen melihara siklid dari ukuran kecil. Dan ikannya juga tahulah itu ikan siapa, pasti udah nggak asing. Nanti kita lihat sendiri ya isi ikannya itu ada ikan apa aja. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung ke channel Aquatic Farm, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel Aquatic Farm agar semakin berkembang. Jangan lupa juga like dan share-nya ya teman-teman. Terima kasih, hatur thank you. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman penampakan bagian dalam isi kolamnya. Dan sayangnya kamera saya nggak bisa nyemplung nih ke air. Coba kalau misalkan saya punya HP gadget yang bisa nyemplung ke air, beuh, mantep dah. Jadi gini ya teman-teman, saya sedikit cerita terlebih dahulu sedikit. Dan ini tuh sebenarnya ikan siklid itu punya saya sendiri. Dan teman saya itu lagi nyari-nyari burayak siklid buat pembesaran. Dan kebetulan di tempat saya itu ada. Dan untuk jenisnya sendiri, ini tuh jenis Copadichromis borlei. Intinya kadango lah ya, kadango. Ada yang yellow kadango, ada yang red kadango, biasanya kayak gitu kan. Cuman ini pasti masuknya ke hybrid. Nah, jadi seperti itu. Dan dibawa deh ikan saya ke tempat dia. Saya harap ikan ini bisa cepat besar dan bisa menjadi penerus sebagai pengganti bapak dan ibunya. Anjay, bapak dan ibunya. Loh, kok nggak ada warnanya om ikannya? Ya iyalah bro, yang namanya juga burayak ya kan. Nanti suatu saat seiring dengan berjalannya pertumbuhan pada tubuh si ikan, otomatis kan ada progres untuk mulai diwarna ataupun dikasih pelet warna ya enggak, biar bisa warna-warni gitu, biar bisa keluar warnanya lah gitu ya di dalam kolam tersebut. Tapi ini kan kolamnya itu semi outdoor ya. Kalau kata saya, kolam yang di semi outdoor itu pun udah cukup bagus sih sebenarnya ya. Nah, coba lihat aja cahaya yang pada mantul ke batu ini, itu cahaya dari asbes. Dari asbes yang transparan itu loh teman-teman, saya nggak tahu apa namanya ya. Nah, itu segini masih belum semuanya, soalnya panasnya masih sebagian. Soalnya saya kesini itu pada jam berapa ya, kalau nggak salah tuh jam 9-an pagi. Kalau misalkan udah tengah hari, itu cahaya pada masuk semua ke dalam kolam, tapi nggak semuanya, cuma di bagian tengahnya doang. Dan saya yakin untuk progres kedepannya dengan adanya cahaya alami dari matahari yang langsung menyinari ke dalam kolam, itu progresnya akan lebih sempurna, lebih matang, dan lebih jos gandos pokoknya ya. Nah, coba bayangkan teman-teman kalau kalian punya kolam seperti ini di rumah, di teras, dengan konsep ala-ala African Cichlid Pond. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Gimana pendapatnya menurut kalian? Benar-benar natural banget kan? Nah, apabila ini ada di tempat kalian, akan lebih sempurna lagi untuk nemenin ngopi dan waktu bersantainya kalian. Ya enggak, biasanya kan kalau capek pulang kerja suka ngeliat ini kan siklid, apalagi yang di kolam lebar panjang seperti ini teman-teman. Mantep pokoknya.
Oke guys, jadi untuk media filter dan bentuk filtrasinya dia menggunakan tanaman juga ya, dikombinasi dengan tanaman. Dan tanaman yang digunakan pun itu sejenis keluarga siri gading ya. Nah, kalau misalkan tanaman siri gading kan itu bisa dikombinasikan dengan filter-filter kolam ya biasanya, dan juga filter megatank biasanya. Kayak YouTuber-YouTuber contohnya yang udah terkenal-terkenal gitu, yang pada bikin megatank. Dan ini untuk airnya juga dia selalu bening terus karena filternya itu menggunakan apa ini, bekas-bekas kontainer ya, box-box kontainer gitu, bekas-box kontainer makanan. Dan untuk sistem pompanya, pompanya di mana toh? Pompanya di dalam. Dan untuk pompanya ini tersembunyi di bawah, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Jadi is okay lah kalau misalkan ini untuk dijadikan kolam view itu mantap banget, apalagi kalau ikannya sudah gede-gede teman-teman. Nanti kalau misalkan ikannya sudah gede-gede kita bakal review lagi ke sini untuk updatean terbarunya itu seperti apa ya. Untuk saat ini kan ikannya masih belum berwarna dan juga masih kayak ikan, istilahnya kayak ikan mujair gitu ya, padahal mah bukan. Ntar kita lihat lagi setelah jangka 2 bulan ke depan kalau ikan ini udah gede-gede. Mantap. Oke, kita lanjut bersantai lagi. Jadi konsepnya video ini agak kurang jelas juga ya teman-teman. Lagi santai-santai tiba-tiba gerasa krusuk, ada suara air, ada suara saya sendiri yang sok iye gitu kan. Nah, oke, jadi kita lanjut ya. Nah, untuk konsepnya di sini itu ada di teras rumah dengan konsep tanam 10 cm ya, 10 cm kedalamannya dengan keseluruhan itu 50 cm. Dengan tambahan dekorasi rumput sintetis di depan kolam itu sangat lebih-lebih natural lagi ya teman-teman. Luar biasa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya video dari saya kali ini. Dan barusan saya review untuk kolamnya dan oke, keren banget kolamnya, apalagi itu kolam buat ikan pembesaran siklid Afrika ya, tambah jos aja teman-teman. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mampir ke channel Aquatipam, silahkan klik tombol subscribe nya dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.